kado. Kalau dari mama sama ayah aku tuh udah kemarin, yang liburan kemarin itu kayak early birthday gift buat aku. You, I know I'm in the wrong. Time flies when you're having fun. You wake up, another year is gone. Dari orang-orang terdekat atau teman-teman, kalau ditanya mau kado apa, aku cuma minta, aduh aku minta doa aja deh, yang terbaik aja gitu. Tapi kayak tadi pagi-pagi pas aku bangun ada bunga gitu di samping tempat tidur aku dari orang tua aku gitu. Tulisannya for my lovely daughter. Oh, I know it's kinda late, but happy birthday. Yeah, yeah. Jadi aku tuh ada syuting acara sahur kan. Iya. Habis itu jam 12 aku udah siap-siap, udah makeup, mau turun ke bawah, kok lampunya pada gelap gitu, gak ada cahaya sama sekali. Ternyata pas aku turun ke bawah udah pada banyak orang bawain kue dari keluarga aku, dari orang tua aku juga gitu. Terus ya udah surprise, 4 jam 12 malam, terus aku briefing kan di studio, tiba-tiba ada fans aku Nickelovers datang ke tempat briefing gitu. Terus pas aku masuk ke dalam ruang makeup aku, ada sahabat-sahabat aku yang datang buat surprise aku. Jadi semalam tuh udah kayak ada tiga kali surprise gitu. Dan aku seneng banget, nggak nyangka gitu. Soalnya kan ya seperti biasa ulang tahun bekerja gitu. Tapi ternyata banyak yang ngasih surprise. Happy birthday. I know you hate me.